pertama tidak ada salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki setayan alam. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa, dan hanyalah kepada-Nya kita meminta pertolongan. Selawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberi kita agama peradaban. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas undangan hari ini dari KSPN Nusantara yang mengundang saya di tengah-tengah saudara-saudara Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara yang mewakili 11 federasi pekerja yang tadi sudah disebut, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu, Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia, Federasi Serikat Buruh Independen, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pembaharuan, Federasi Serikat Buruh Nasional Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Sanggar Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Multi Industri. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Ini kehormatan bagi saya karena tahun pekerja sesungguhnya adalah pahlawan bangsa.